Halo semua, kembali lagi dengan Creativo YouTube. Kali ini kita akan membuat origami bentuk cumi-cumi. Nah, ini ada bentuk yang udah jadi ya nantinya ya. Oke, untuk membuatnya kita akan butuh satu kertas origami. Ini pakai yang depan belakangnya sama ya. Jadi biar bagus, depan belakangnya sama. Oke, pertama kita akan lipat menjadi dua bagian, seperti ini guys. Lipat jadi dua bagian. Selanjutnya kita buka. Kita lipat untuk sisi yang lainnya. Oke, selanjutnya kita buka. Bagian atas kita akan lipat menuju ke tengah seperti ini. Kita buka, kita ambil satu bagian, kita ambil bagian kiri ya, kali ini ya. Lipat menuju ke bagian tengah juga. Seperti ini guys. Sudah kita akan buka. Di sini ada beberapa garis ya. Ini ada perpotongan, ini juga ada perpotongan. Dari bagian kiri dan juga bagian atas kita akan ambil seperti ini. Sampai ke perpotongan yang bagian atas jadinya nih seperti ini. Nah, perpotongan di bagian bawah akan jadi referensi kita untuk merapikan. Nah, seperti ini nantinya. Kita rapikan dulu. Nah, udah bisa kita potong ke kiri dan juga kanan. Oke, selanjutnya dari sini kita akan masukkan, jadi kita akan tutup seperti ini guys. Nah, ini akan jadi bagian apa itu, bagian kepala dari cumi-cumi kita. Nah, selanjutnya dari sini kita akan lipat jadi dua bagian dulu seperti ini. Kita buka, saya akan geser dikit ya, ini bagian kanan hingga kiri kita lipat menuju ke garis tengah yang barusan kita buat seperti ini. Kondisi sementara lipatan kita ini berada di depan dari kepalanya, jadi kita akan letakkan di belakangnya seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita geser dikit kepalanya. Bagian atas juga kita lakukan hal yang sama, kita lipat sesuai dengan garis tengahnya seperti ini guys. Kita buka untuk sisi yang satunya, lakukan hal yang sama. Seperti ini. Oke, lanjutnya kita buka lagi kepalanya. Nah, di sini kita akan ambil bagian yang rapi ya, Pak. Di sini kan bagiannya agak kotor ya. Kita buka sini. Nah, ini ada bagian api, ini akan jadi bagian dari depan cumi-cumi kita. Jadi kita balik dulu. Kita akan lipat di sini, kasih garis sedikit aja ya. Bisa di garis tengahnya pas ini. Kita akan potong seperti ini jadinya. Lipat ke atas. Dan kita akan lipat ke bawah lagi. Seperti ini guys. Nah, di sini sebenarnya udah jadi. Kita balik. Nah, biar bagus bagian bawahnya ini kan jadi satu ya Mas Yan ya. Kita akan potong guys. Kita potong dulu. Kita potong jadi beberapa bagian. Pertama di tengahnya, selanjutnya di kiri dan juga kanannya kita potong juga.
lagi. Nah, ini masih ada bagian yang menyatu ya ini ya. Ini kita juga akan potong. Bagian yang menyatu kita potong. Jadi biar nanti kakinya ada 8. Kalau hanya seperti ini maka kakinya cuma punya 6 nanti. Gini kita. Potong dulu. Nah, selanjutnya kaki-kaki yang bagian belakang akan kita rapikan, yang depan kita biarkan ya. Kita akan putar balik. Sini, yang paling kanan kita lipat paling keluar seperti ini guys. Paling keluar. Selanjutnya yang tengah kita lipat agak sedikit ke tengah seperti ini. Selanjutnya sekali lagi yang paling kanan kita lipat paling keluar. Yang tengah kita buat sedikit aja. Nah, seperti ini. Tinggal kita balik. Nah, ini yang depan kita buat seperti ini ya. Biar ada kesannya apa itu? Kakinya ini 3 dimensi. Oke, dan dari sini origami cumi-cumi kita sudah jadi. Jangan lupa like dan share jika suka, dan nantikan video selanjutnya dari Creative for YouTube.